Dan nenda tuto ini. Sahkai dari lu mesti. Dan nenda tuto ini. Nenda tu tadi tahu nene. Ya, sebetulnya saya mau tanya, kalau misalnya saya mau kawin dengan orang Arfak, itu harus menyiapkan apa? Orang lihat kamu orang ambil begini, nanti minta mas kawin dari rumah tinggi, banyak. Oh, mas kawin mahal ya? Iya. Apa saja? Apalagi orang ambil itu dong kaya, jadi dong minta harta itu dibeli. Sahabat semua, hari ini saya kembali lagi bersama Septeman Septinus Duan Siba. Hari ini saya mau tanya satu bahasa, satu kosakata lagi. Kau dari mana? Oh, dari mana itu? Pamendaugro. Pamendaugro. Ya. Oh. Insio Pamendaugro. Ya. Hey. Mana sudah? Di situ teman, Bamen, kau dari mana? Insio, Bamendaugro. Insio, Bamendaugro. Macam tadi dia bawa motor itu bawa kupang begini. Insio, Bamendaugro. Insio. Ya. Insio itu teman, kau. Okey. Oh, baras kembali buat dia. Begitu. Dong pikir kau tahu amber ini? Babi, uang. Babi, uang. Motor. Motor. Baru kantimul. Kantoba, kancita, kantoko, paseta, mani-mani, babi. Hai luk tina? Aku coba. Kailex? Semua. Wey, mama. Semua itu ada. Pokoknya semua yang ada. Berarti mahal ya? Eh, mahal. Wey, berarti sahabat semua. Insio, kalau mau kawin dengan orang Arfak ternyata mahal. Masa mahal begitu? Hey. Nikah kan acara kan sudah harus. Kalau Arfak belum ya? Kasih arti sampai mati kese, mati juga siapa mau kawin lagi disambung arti lagi. Eh, ternyata mahal. Nggak jadi saya kawin dengan orang Arfak kalau begini. Kalau saya dengan ambil ke mana jadi mau kan? Jadi sahabat semua, amber itu adalah sebutan untuk kami yang pendatang. Kami pendatang ini mereka menyebutnya dengan amber, makanya kita dipanggil amber. Acara kau nikah. Terus setelah prosesnya itu bagaimana? Misalnya saya mau kawin dengan orang Arfak, bah, terus pergi melamar. Kalau orang Arfak bilang apa melamar? Itu nanti tergantung dia perempuan itu punya orang tua, mama apa nanti dengan di situ yang kamu sambil bapak atau bagaimana. Kalau kamu setuju dia punya pesanan atau permintaan atau tuntutan yang mereka minta itu. Berarti saya bisa habis miliar kalau begitu. M. Ya, jadi itu hal yang unik dari suku Arfak. Kalau amber, pendatang mau nikah dengan wanita dari suku Arfak, ternyata mahal, Bung. Kita harus menyiapkan segala jenis kain, kemudian kendaraan roda 4 dengan merek Hilux, Triton, Strada, dan sejenisnya, dan motor sejenis KLX, CRF, dan sejenisnya. Begitu ya? Sejenis? Iya. Wih, mahal sekali. Kalau begitu kayaknya saya mundur teratur. Terjadi. Rencana terjadi. Rencana gagal. Rencana gagal kalau begitu. Ya, itu saja hal yang unik dari suku Arfak untuk hari ini. Terima kasih, sahabat semuanya. Mirip bahasa Jepang. Insio Amireso. 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 Amireso